joglo, yuk. Halo. Halo. Yuk. Jadi yuk cuci tangan. Joglo pintar adalah sekolah informal. Kenapa kami di sekolah ini informal? Karena joglo pintar memang berbeda sekali dengan sekolah formal yang ada. Anak-anak dibebaskan bermain bersama alam. Kami ada lapangan, kami juga ada joglo. Makanya kami memberikan nama komunitas ini Joglo Pintar. Dengan harapan bersama bangunan warisan Jawa ini, mereka pintar. Di komunitas Joglo Pintar ini pula, kami mengenalkan kepada adik-adik kami dengan gamelan. Barangkali tidak penting bagi mereka, bagi kami pula mengetahui teknik-teknik yang rumit, mengetahui makna-makna dari tembang Jawa. Yang paling penting adalah mereka berkenalan, bersentuhan langsung dengan budaya Jawa. Mereka tidak meninggalkan budaya itu seperti kami meninggalkan budaya itu pada masa kecil-kecil kamu. Jadi masalah yang paling utama itu, makanya aku menggunakan metode membaca dulu. Biasanya kalau yang dipakai oleh seniman yang udah lebih tua gitu, biasanya memakai metode dia untuk memakai rasa, tapi tak balik. Yang penting bisa baca dulu. Baca dulu baru rasa. Biasanya itu apa, Mbah? Dia saya kira ngerti. Itu. Jadi yang penting itu. Tapi dua yang keduanya harus sabar. Anak kecil itu kan ya mengaruh gojek, biasanya ketemu kancane, jadi dia seriusannya kurang. Tapi itu lambat laun juga dia akan paham karo guru. Jadi gurunya menang piye paling rombeng su.